10 tahun itu mendalami MLM yang tetangga punya. Dan itu saya tidak signifikan hasilnya. Saya masih dibilangnya umur sel saya, jadi saya masih baru sicapan. Umur sel saya katanya nacapan. Jadi sering banget kalau nggak sakit kepala, kalau nggak dan ternyata gula saya tinggi. Saya tes SOP, itu teman saya yang kebetulan is very keen, kejar saya terus, ayo non, cobain non, cobain. Bullshit lah saya bilang. Sama aja. Sama aja. Bullshit lah, enggak lah, udah pokoknya cobain satu. Oke. Nah, sebelum saya minum, itu saya ambil darah. Saya cek darah, saya punya gula itu sebelum minum itu 208. 208 sebelum minum SOP ya. Kolesterol saya 178. Tekanan darah 124/84. Asam urat 4,7, itu sebelum saya minum SOP. Hari Minggu, kebetulan gereja saya lagi ada kebetulan di gereja ada cek darah, saya coba cek lagi. Itu saya sudah minum, saya ambil 6, yang 2 saya jual, yang 4 saya minum. Jadi saya udah 4 dus ya, 4 kotak maksudnya, 4 kotak. Gula darah saya 87. Itu saya belum pernah. Belum pernah. Seumur umur belum pernah. Makanya I'm 100% yakin. Terus kolesterol saya juga menurun sedikit, padahal saya makan agak jorok. Karena kan saya jauh ya dari keluarga saya. Saya kos di sini, jadi makannya ya nasi padang lah, apalah, itu kan kolesterol semua. Itu ternyata kolesterol saya turun 173, bukan 175. Itu 4 dus ya ininya. Asam urat saya juga turun. Jadi saya yakin ini produk bagus dan mungkin saya akan lebih jalanin lagi. Yes.